zaman sekarang memanglah budaya luar makin masuk dekat negara kita, masuk kat budaya kita. Tapi salah satu sebab untuk kita ada rasa untuk mempertahankan tanggungjawab adalah untuk mengelakkan daripada budaya kita ni ditelan zaman. Adalah lahir juga tanggungjawab tu untuk orang kata mempertahankan nilai murni apa ni, seni warisan budaya kita. Sebab warisan kita ni memang mempunyai murni yang sangat, apa, nilai yang murni tau. Contohnya macam nilai yang baik yang telah diwarisi oleh Tok Nenek Moyang kita. Jadi tak salah kalau kita nak mempertahankan nilai murni. So memang itu salah satu tanggungjawab orang yang bagi anak-anak muda yang berminat ni. Memang saya boleh katakan itu salah satu tanggungjawab mereka lah, untuk kita mempertahankan demi generasi muda dan juga masa akan datang. Tak ramai anak muda yang orang kata menari tarian tradisional sebab orang kata tak trending kan. Tapi ada, memang ada. Cumanya yang ada tu perlu mempertahankan lagi, perlu gigih untuk orang kata memperkembangkan lagi, mempromosikan lagi warisan budaya, seni warisan budaya ni yang kita ada ni lah. Sebab saya rasa masalah utama adalah masyarakat. Sekiranya kalau masyarakat semua bersatu, bersuara, satu suara untuk mempertahankan seni budaya kita, jadi saya rasa tak ada masalah. Seni warisan budaya kita akan seiring dengan zaman. Apa budaya sebenarnya? Orang tak dapat nak menghuraikan kerana terlalu umum, tidak ada yang spesifik. Bila tidak ada spesifik, maka dengan sebab itu, generasi muda tidak akan dapat appreciate nilai budaya tadi. Kalaulah ini berterusan berlaku, kita akan kerugian. Yang patut dilakukan adalah entiti atau jabatan atau agensi atau pihak-pihak yang bertanggungjawab mesti menterjemahkan atau menyeraikan dengan jelas apa yang dikatakan budaya, apa yang dikatakan nilai budaya. Budaya tidak sepertinya nyanyian atau tarian. Nyanyian dan tarian itu kesenian, itu bukan budaya. Dia adalah sebahagian saja daripada corak dan cara hidup sesuatu masyarakat. Saya anggap ini sebab sangat penting, kerana warisan budaya itulah yang akan menentukan sama ada kita dapat mempertahankan nilai-nilai yang ada pada datuk nenek moyang kita dahulu atau tidak. Sebab kalau kita tidak berjaya mempertahankan atau memperkasakan nilai warisan budaya kita yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita itu, maka dengan sendirinya kita akan kehilangan wajah. Bila kehilangan wajah, maka tak adalah lagi bangsa kita atau dalam hal ini bangsa Melayu untuk dikenal pasti sebagai satu bangsa yang wujud di dunia ini. Nilai langit ini dan juga mayat ini dan dua-duanya adalah kamu penting. Bagaimana nilai langit ini mesti untuk pertahankan. Itu adalah menjadi cermin kepada masyarakat. Kepada masyarakat dan perkembangan yang berlaku, kita juga perlu mengikut keiring dengan perkembangan zaman. Supaya nilai langit ini dan perkembangan yang terbaru dapat menarik minat generasi muda untuk minat dalam muzik langit ini. Dan selamat berjuang. Walaupun perjuangan kita lebih jauh, kita mulai dengan azam sekutu kita pada malam ini dan terus sampai bila-bila. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.